Silakan. Calon Gubernur NTB nomor urut 3 Lalu Muhammad Iqbal belusukan di lingkungan Taman, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2024. Iqbal yang sejak pagi belusukan ke berbagai tempat di Lombok Timur, menyempatkan diri untuk menemui ratusan warga di lingkungan taman. Di sana, mantan Dubes Indonesia untuk Turki tersebut memperkenalkan diri. Iqbal juga membagikan pesan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dia terima saat meminta izin untuk maju sebagai calon gubernur. Menurut Iqbal, ada dua pesan penting dari Prabowo yang sangat dia pegang. Pesan kedua yang disampaikan oleh Prabowo adalah pentingnya kedekatan dengan masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Iqbal juga berjanji jika terpilih nantinya sebagai gubernur NTB berpasangan dengan Indah Damayanti Putri, dia ingin memajukan NTB serta melepas status NTB dari daftar provinsi termiskin di Indonesia. Iqbal menyempatkan diri bersalaman dan berswafoto bersama masyarakat setempat. Tidak hanya itu, dia juga bertemu dengan majelis taklim yang berada di lingkungan taman. Perwakilan tokoh masyarakat lingkungan taman Abdul Aziz mengaku, hanya Iqbal calon kepala daerah yang pernah mendatangi kampungnya. Bahkan sejak pilkada sebelumnya tidak ada satupun yang mengunjungi mereka. Baru kali ini saya melihat masyarakat kami di lingkungan taman, kedatangan calon gubernur, katanya dengan penuh haru. Dia juga menyampaikan keluhan yang selama ini dirasakan, terutama terkait dengan persoalan sembako yang harganya kian melambung. Sampai di lokasi. Nah, ini kita di lingkungan taman. Aziz, kepada beliau yang persilahkan. Ini ada pasien. Kesini lagi nggak dikira, anu, napiaran Cina mualaf deh. Yang khawatir kalau. Nomor. Bismillah kalau gitu. Lemutuah dengah niki Pak Haji, kayaknya sudah sepakat Pak Haji. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.